Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan tentunya salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah acara podcast santai mengenai ekspor yang menghadirkan expert di bidang ekspor tentunya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada pagi hari ini sangat spesial. Seperti tadi kami sampaikan, kita menghadirkan expert tidak hanya dari dalam dan luar negeri. Kali ini kita kehadiran expert kita dari luar negeri. Kali ini kehadiran tamu spesial dari Meksiko. Nah, di sana kebetulan masih malam hari, jadi malah sehari sebelum hari ini kita bertemu dengan Mas Fitra Ismu. Selamat sore atau selamat malam, Mas Fitra nih. Selamat malam ya. Terima kasih Mas Haris atas undangannya. Senang sekali bisa berada di tempat Mas podcastnya Mas Haris. Siap, siap. Terima kasih Mas Fitra. Ini agak ke kanan sedikit kayaknya kameranya. Ke kanan. Kiri. Ke kiri berarti ke kiri. Oh, ke kiri. Iya, oke. Okay. Ya. Mantap. Baik, ya. Oke. Okay. Jadi sedikit tadi menjelaskan kembali nih Mas Fitra. Jadi acara ini memang kami lakukan rutin setiap minggunya. Jadi live-nya ini setiap hari Sabtu sebetulnya jam 9 sampai dengan 10 pagi di TV Desa. Jadi kenapa di TV Desa? Kita ingin juga menyebarluaskan informasi mengenai ekspor ini tidak hanya ke kalangan kita-kita saja mungkin ya bahasanya yang di kota-kota, tapi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi mungkin Mas Fitra lebih paham mengenai dunia global karena ada di luar negeri, seperti kita ketahui bersama sekarang kalau bicara perdagangan internasional, perdagangan global ini kan sekarang semuanya sudah terbuka ya Mas Fitra ya. Jadi kita kalau tidak mulai berpikiran ekspor, bahkan mungkin 5 atau 10 tahun lagi produk kita yang di Indonesia ini tidak bisa jualan di Indonesia aja Mas Fitra. Jadi tetap kita harus membuka peluang atau mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai ekspor. Nah, pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam waktu Meksiko, nah ini kita kehadiran Mas Fitra untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai potensi halal nih khususnya Mas Fitra di Meksiko dan mungkin di pasar dunia pada umumnya. Tetapi sebelum kita mulai diskusi santai, ini ada video yang saya dapat nih, saya cari di YouTube ternyata ada video mengenai Mas Fitra. Ini boleh saya putar dulu ya, Mas Fitra ya? Silakan. Silakan. Ya. Meskipun umat Muslim masih menjadi kaum minoritas di Meksiko, namun program sertifikasi halal telah menjadi program resmi pemerintah Meksiko sejak tahun 2015. Hal tersebut bertujuan untuk melebarkan pasar ekspor Meksiko ke negara-negara Muslim atau ke negara yang memiliki komunitas Muslim yang signifikan. Pasalnya, peluang pasar untuk produk-produk halal dunia yang saat ini semakin menjanjikan membuat pemerintah Meksiko tertarik untuk terjun ke dalam bisnis produk halal tersebut. Untuk dapat masuk ke dalam pasar produk-produk halal dunia, perusahaan-perusahaan di Meksiko harus mensertifikasi produk mereka menjadi produk yang halal sebelum kemudian diekspor ke negara-negara tujuan. Terkait hal tersebut, sertifikasi produk halal pun menjadi ladang bisnis yang menjanjikan di Meksiko. Saat ini, terdapat 3 perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi produk halal di negeri Mariachi. Salah satunya adalah Halal Quality Meksiko SADCV. Menariknya, pemilik dari perusahaan Halal Quality Meksiko ini adalah seorang Muslim warga negara Indonesia. Yuk, kita berkenalan langsung dengan orangnya. Nama saya Fitra Ismu Kusumo. Saya pemilik Halal Quality Meksiko SADCV. Itu badan sertifikasi halal di Meksiko. Halal Quality Meksiko resmi didirikan terdaftar secara legal di Meksiko sejak Juli 2019. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan halal ke masyarakat Meksiko tentang pasar halal, tentang apa itu halal, dan bagaimana potensi halal, potensi market Muslim di dunia.
Halal Quality Mexico SADCV ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sertifikasi dan pelatihan halal di Meksiko, yang berlandaskan pada etika dan integritas yang tinggi sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Perusahaan ini lahir dengan dukungan dari sejumlah komunitas Muslim di Meksiko, seperti dari komunitas Muslim di Guadalajara, Querétaro, Chiapas, Mexico City, dan sekitarnya. Secara prinsip, selama tidak ada alkohol atau ada alkohol tapi dalam batas-batas yang diizinkan standar menurut standar halal negara tujuan, satu, itu nggak masalah. Dua, selama tidak menggunakan babi dan turunannya, produk turunan babi, itu tidak masalah. Intinya dua itu. Kami sekarang pakai GSO dari negara GCC. GSO itu standar negara-negara teluk. Kemudian kami juga pakai HAS 23.000 dari MUI Indonesia. Cuma setahu saya standar Indonesia akan diperbarui. Jadi kita sudah dapat draftnya, tapi kita akan tunggu itu implementasi dari standar halal dari Indonesia. Jadi sampai saat ini yang kami pakai adalah GSO. Selain itu, Halal Quality Mexico juga saat ini sedang dalam proses untuk mendapatkan pengakuan dari JAKIM Malaysia, BPJPH Indonesia, MUIS Singapura, dan EIAC Dubai. Produk yang disertifikasi halal oleh Halal Quality Mexico meliputi seluruh hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan di Meksiko yang sudah diolah sebagai makanan siap saji, obat-obatan, dan kosmetik. Untuk melebarkan sayapnya, Halal Quality Mexico telah bekerja sama dengan sejumlah badan sertifikasi halal dari negara-negara tetangga seperti Amerika Serikat, Chili, dan Argentina untuk melakukan audit dan mensertifikasi produk asal Meksiko yang akan diekspor ke negara-negara tersebut. Bagi yang ingin mengenal lebih dekat dengan Halal Quality Mexico, bisa langsung berkunjung ke website resminya, yaitu www.halalqualitymx.com. Luar biasa nih. Tapi satu pertanyaan sebelum kita lanjut nih, itu kayak masih umur berapa tuh Mas Fitra? Kenapa? Masih waktu ambil videonya berapa tahun yang lalu tuh? Kayaknya beda banget nih sekarang. Lebih tahun mati. Lalu. Ya, ini untuk membahagiakan istri. Jadi istri minta jenggotnya dipanjangin, ya nurut aja sama istri. Wah, siap. Mantap-mantapnya. Jadi kita tadi sudah melihat review Mas Fitra, kemudian mengenai potensi halal di Meksiko, kemudian juga ada beberapa yang dilakukan. Mungkin sebagai informasi juga ke Mas Fitra, jadi minggu yang lalu, tanggal 27 Januari 2022, saya kebetulan ikut juga di dalam launching gerakan nasional, mungkin jadi gerakan global. Kita ingin menjadikan Indonesia menjadi pusat industri produk halal di dunia di tahun 2024. Jadi alhamdulillah pada waktu itu kegiatan tersebut di-launching langsung, diresmikan langsung oleh Pak Wapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di situ kita coba gabungkan ekosistem ekspor ya, khususnya ya Mas Fitra yang di Indonesia, untuk bagaimana caranya untuk mengembangkan ekspor. Nah, saat ini semuanya sudah berubah, new normalnya sudah ada, new normal tidak hanya di bidang kesehatan, di bidang perdagangan pun juga demikian. Jadi dunia digital ini salah satunya mensupport transaksi ekspor. Nah, ini Global Halal Hub ini salah satu penggeraknya adalah Asosiasi Platform Digital Ekspor Indonesia. Hashtagnya tuh PD Ekspor, jadi PD Ekspor via platform digital. Nah, di situ. Nah, itu salah satunya kenapa akhirnya saya ketika search ini tadi ketemu Mas Fitra. Ternyata di luar negeri sudah ada anak bangsa nih. Tadi sudah disampaikan juga masih WNI ya, Mas Fitra ya. Walaupun ya, sudah 20 tahun di Meksiko, ternyata sekarang bisa berkiprah dan
mendorong pemasaran produk halal. Tapi tadi saya sempat dengar produk halal Meksiko keluar negeri. Nah, kita juga ingin tahu nih, produk halal Indonesia gimana caranya masuk ke Meksiko, dan apakah memang sebesar itu potensi halal di dunia nih, Mas Fitra nih? Karena kita ketahui nih, kalau tadi Indonesia yang memang negara muslim terbesar di dunia, Meksiko nih, ini kan saya nggak tahu seberapa besar komunitas muslim di Meksiko, komunitas diaspora di Indonesia di Meksiko, ternyata juga sudah menjadikan halal menjadi salah satu potensi bisnis yang luar biasa tadi disampaikan di video tersebut ya, Mas Fitra. Ya. Yeah. Jadi mungkin bisa menjelaskan dulu Mas Fitra ini siapa dan kenapa terdampar di Meksiko ini sudah berapa lama dan ceritanya bagaimana nih Mas Fitra? Monggo, monggo Mas Fitra. Oh, yang dari awal dulu, yang dari awal. Saya dulu 2002 saya tiba di Meksiko buat belajar, buat sekolah, buat ambil master sama PhD. Terus alhamdulillah dapat jodoh di sini, orang sini, terus ya udah stay di sini. Waktu itu saya sekolah, tapi nyambi juga, nyambi kerja di KBRI waktu itu sampai 2012 kurang lebih. Setelah halal di Meksiko itu dimulai kira-kira tahun 2015-2016. Ketika... Mas Fitra ya? Kenapa? Baru ya untuk halal di Meksiko itu? Halal di Meksiko as it is, yang didukung sebagai program pemerintah itu baru, okay. 2015-2016. Ketika itu kalau Mas ingat, Presiden Amerika Donald Trump mengancam akan menutup border Meksiko. Ya, betul-betul. Dipagerin ya katanya. Mengancam itu. Sehingga pemerintah Meksiko terpaksa harus mencari market lain. Buka pasar lain. Nah, pasar yang dilihat oleh pemerintah Meksiko waktu itu adalah pasar halal. Jadi dari 2016 itu dimulailah boom halal di Meksiko, di mana pemerintah kasih subsidi ke industri mereka, ke agronomi mereka, kasih subsidi agar produsen-produsen Meksiko itu mau atau bersedia untuk membuka pasar baru negara-negara muslim dari Southeast Asia, Indonesia segala macam sampai negara-negara Arab sana, Middle East dan North Africa. Seperti itu, Mas. Jadi targetnya ekspor ya dari Meksiko sendiri ya? Iya, targetnya ekspor. Saya kebetulan direkrut waktu itu 2016 untuk masuk program pemerintah sampai 2017. Kemudian 2017 program pemerintahnya berhenti. Saya direkrut oleh tim kami direkrut oleh perusahaan sertifikasi halal dari Dubai, dari Emirat Arab untuk buka kantor cabang di Meksiko. November 2017 kurang lebih. Hal itu berlangsung sampai awal 2019. 2019 itu kami putuskan karena ada perbedaan visi antara kami dan kantor kami di Dubai. Kami putuskan untuk misah dan kita bikin sendiri. Tentu bukan hal yang mudah bikin rumah sertifikasi halal. Salah satunya dukungan dari komunitas muslim, juga dukungan sponsor. Sampai kira-kira September 2019 kami baru mulai operatif ini rumah sertifikasi halal quality Meksiko SCADCV ini. September, November kami ke Indonesia, November kami ke Saudi untuk cari pengakuan kan. Tapi terus Februari 2020 kami ke Emirat Arab juga, ke Dubai. Tapi terus kepotong sama COVID sampai sekarang. Jadi masih dalam proses untuk mencari pengakuan. Kalau Mas tadi tanya potensi market halal, kita ini 2 miliar orang, Mas. Muslim itu 2 betul. Miliar orang. Dan trennya adalah semakin ke sini, semakin menuntut bahwa produknya harus ada sertifikasi halal. Jadi rumah sertifikasi halal juga produk halal itu mempunyai kans peluang yang cukup besar di global, di tataran global. Jadi ya demikian Mas. Untuk saat ini pun klien-klien kami, 90% klien kami itu marketnya Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa.
yang kita tahu mereka bukan bukan negara Muslim, bukan komunitas Muslim mereka nggak banyak, tapi mereka cukup mewarnai pasar halal di sini. Di sini. Jadi kita Amerika terutama Amerika kebutuhan Amerika tentang akan produk halal itu sangat sangat tinggi gitu. Indonesia mungkin bisa masuk itu karena Amerika ada 6 sampai 10 juta orang Muslim kan di Amerika. Meksiko Mas tadi tanya gimana Meksiko? Meksiko kecil, masyarakat Muslimnya kecil. Kalau menurut sensus itu cuma 7.000 orang. Cuma 7.000 orang. Kalau ditambah sama migran-migrannya mungkin 20-30 ribu lah. Jadi dan sangat orang Indonesianya berapa tuh Mas Fitra? Dari gimana Mas? Orang Indonesianya kalau di sana lebih sedikit lagi. Orang Indonesia setahu saya ya itu sekitar 200-an orang. Oke. Cuma 200-an orang. Setahu saya yang saya lihat di kan kemarin ada pemilu tuh 2019. Kayaknya cuma 200-an orang. Gitu. Jadi dan kenapa Meksiko? Meksiko ini tahun 2021 itu Meksiko peringkat ke-6 sebagai negara produsen produk pertanian di dunia. Di dunia. Penghasil produk pertanian dalam artian kan diekspor kan. Betul, jadi potensi Meksiko untuk supply makanan ke negara-negara Muslim pun besar. Lah, di sinilah kita pengen berpartisipasi sebagai rumah sertifikasi halal gitu Mas. Ya, tadi menarik nih ternyata Meksiko itu tadi muslimnya pun nggak nyampe 10.000 nih Mas Fitra. Menurut sensus 2020 ya. Ya, dari total berapa jumlah penduduk Meksiko ya? 120-an juta, 125 sampai kan cukup sekali. Ya, yeah. Jadi hanya berarti 0,0 berapa persen nih untuk apa namanya muslimnya di Meksiko, tetapi ternyata melihat peluang keluar itu yang menarik nih. Iya, itu berarti Mas tadi waktu bilang 0,00 sekian itu berarti nunjuk ke kita-kita juga, Mas, dakwah kalian di mana sih? Sebenarnya ini salah satu dakwahnya nih, Mas Fitra nih, yang dilakukan Mas Fitra ini luar biasa. Dakwah itu kan nggak perlu hanya tadi sebelum kita bicara podcast mulai mimbar sholat Jumat lah, nggak seperti itu. Ini menurut saya salah satu dakwah era kekinian lah, sampaikan halal. Halal itu ternyata sekarang tidak hanya orang muslim saja kan ya Mas Fitra ya, semuanya membutuhkan halal lah, karena unsur-unsur halal itu ya semuanya pasti tadi kesehatan juga masuk di situ, kenyamanan tentunya di situ, dan itu cara tidak langsung dilakukan oleh Mas Fitra nih di Meksiko. Dan membawa nama Indonesia secara tidak langsung juga Mas Fitra. Jadi karena dari tiga perusahaan tadi atau institusi ya kalau di Meksiko ya. Salah satunya Fitra nih. Bedanya dengan Indonesia seperti apa nih? Biar kita ada gambaran. Karena kita taunya di Indonesia tuh halal ya. Logonya ya kan gitu ya. Satu ya. Ya, kalau di Indonesia kan di Indonesia, Malaysia, Singapura atau negara-negara Arab misalnya. Kita kan punya, di Indonesia kan kita punya otoritas halal. Otoritas halal, majelis ulama, segala macam. Di Meksiko nggak ada. Karena emang kita minoritas, kan? Di Meksiko nggak ada. Jadi, kami, perusahaan kami, seperti perusahaan-perusahaan sertifikasi yang lain, sertifikasi ISO, sertifikasi kualitas, sertifikasi laboratori, kurang lebih selevel sama perusahaan-perusahaan itu di Meksiko. Lah, halalnya di mana? Halalnya ya? Kami harus mendapat pengakuan atau mendapat dukungan dari komunitas Muslim di sini. Itu penting sekali. Itu satu. Kedua, untuk bisa mengekspor ke Indonesia misalnya, kami harus mendapat pengakuan dari otoritas halal dari Indonesia. Dalam hal ini BPJPH yang kami masih dalam proses untuk mendapat pengakuan dari mereka. Jadi lumayan ribet. Jadi bedanya di situ ya, Mas Fitra ya. Di negara yang lain pun juga mungkin seperti itu ya. Dari selain negara Indonesia dan Malaysia ya. Iya, yang dekat-dekat sama Indonesia aja lah. Australia juga sama. Australia paling nggak ada yang diakui Indonesia ada 4 atau 5 ya kalau nggak salah. 4 atau 5 perusahaan sertifikasi halal Australia yang harus
mereka harus mendapat otorisasi dari BPCPH untuk bisa mengirim produk dari Australia ke Indonesia. Betul. Sama di Brasil juga seperti itu, di Amerika juga seperti itu. Kita lihat mas, ternyata halal itu kan sebenarnya Muslim, punyanya orang-orang Islam Muslim. Tapi yang menguasai produk-produk halal yang supply itu Brasil, Amerika, Australia, New Zealand. Yang Muslim yang mana? Ya Allah, nanti 10, 20, 30 tahun ke depan mungkin. Yang Muslim tadi, kalau umpamanya tadi beberapa di antaranya salah satunya Meksiko, yang Muslim yang Mas Fitra itu tadi, kita bisa contoh Meksiko. Maksudnya, maksudnya yang negara mayoritas Muslim. Betul. Amerika bukan mayoritas Muslim. Iya. Jadi itu sebetulnya salah satu concern kami lah mungkin ya di Indonesia ya, pemerintah juga sampaikan seperti itu. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, ya seharusnya bisa mengambil porsi lebih besar. Jadi ya, tidak hanya menjadi pasar saja ya. Kalau pasar ya pastilah kita pasti butuh di makanan dan segala hal yang terkait halal tuh Indonesia mungkin jadi konsumen terbesar, salah satu terbesar di dunia. Tapi bagaimana caranya kita menjadi produsen itu kan PR-nya sangat besar nih, Mas Fitra. Ya. Kenapa kita undang Mas Fitra di sini juga? Salah satunya pengen belajar nih Mas Fitra, karena kan tadi kami sampaikan, Mas Fitra sampaikan, Meksiko itu hanya 7.000 lah muslimnya. Jadi sebenarnya yang tahu secara detail mengenai halal hanya sekitar itulah. Tapi ternyata bisa menjadi program pemerintah dan malah ingin mengembangkan ekspornya. Harusnya Indonesia yang besar sekali itu harusnya bisa lebih besar dibandingkan Meksiko begitu. Iya. Tadi Mas bilang belajar apa? Kami juga dengan senang hati, Mas. Ada salah satu klien kami itu ternak domba, Mas. Permintaan domba dan kambing ke Amerika itu besar sekali. Amerika dan Kanada itu besar sekali. Ada peternakan domba yang sangat-sangat modern, yang sangat-sangat modern di Meksiko. Sangat modern, ada 50.000, 60.000 domba dalam satu tempat, dalam sangat-sangat modern. Kalau yang dari Indonesia ingin belajar segala macam, bisa saya kenalkan dengan pemiliknya, terus bisa belajar buat begitu caranya. Terus satu lagi yang saya yang sapi jelas ya, yang sapi, peternakan sapi, ada salah satu bekas itu 200.000 sapi masih satu tempat. Mereka itu motongnya 1.000 sapi per hari. Mungkin mungkin kecil kalau dibandingin Amerika, tapi itu lumayan lah. Dan kalau mau belajar segala macam, bisa saya kenalkan dengan pemiliknya. Terus ada satu lagi, kan kita negara kan negara laut ya, maritim segala macam. Itu ada dua peternakan tuna yang bluefin, yang sirip biru. Kan sirip biru sama sirip kuning. Sirip biru itu di Meksiko cuma ada dua-duanya klien kami. Dan itu peternakannya sangat-sangat modern, sangat semuanya otomatis, pakai drone segala macam. Itu peternakan tuna, Mas. Jadi dan sama juga kalau ada yang Indonesia pengin belajar atau pengin kenal, saya bisa kenalkan supaya bisa saling belajar, diimport ilmunya ke tanah air segala macam, agar supaya kita bisa itu tadi di Indonesia bisa jadi produsen di rumah sendiri atau bahkan bisa jadi penyedia produk halal buat dunia. Betul. Nah, itu tadi yang klien-klien Mas Fitra itu berarti mereka sudah menggunakan sertifikasi halal tersebut ya ketika ekspor. Di lokal aja itu, Mas Fitra. Kenapa? Enggak, Mas. Kalau halal itu buat ekspor. Oh, pasti buat ekspor ya. Pasti buat ekspor. Ada satu peternakan kecil lokal segala macam buat pemenuhan kebutuhan halal di sini, tapi itu kecil. Ya betul, karena kan tadi disampaikan nggak nyampe 10.000 lah, mungkin yang secara concern benar-benar halal tuh nggak sebesar itu, mungkin pasar di dalam negerinya kecil sekali kalau kita lihat Meksiko ya. Sangat kecil sekali. Boleh. Ketika kan ada Emirates Airlines itu buka penerbangan dari Meksiko ke Dubai. Mereka menghubungi kami, minta supaya tolong dong direkomendasikan siapa yang bisa provide kami produk halal untuk Meksiko.
Okay. Terus mereka kan, oh sekian sekian ton per bulan daging ini, sekian ton per bulan ini, sekian ton itu kan. Meksiko nggak bisa untuk yang seperti itu, Mas. Jadi saya rekomendasikan teman-teman di Amerika buat supply yang di sini, nanti kami yang supervisi segala macam. Jadi nanti kalau teman-teman tanah air yang dari Meksiko terbang ke Dubai pakai Emirates Airlines, maamannya itu ada kami yang di pesawat ya. Yang di pesawat. Ada kami di situ. Waduh, wah luar biasa nih. Ternyata lumayan lumayan susah, Mas. Waktu kita tender tuh lumayan susah. Kan standarnya Emirates yang Lux segala macam yang harus ini yang harus itu. Lumayan susah. Dan itu saingannya berarti dengan perusahaan serupa ya di Meksiko ya. Sekelas itu iya di Meksiko, iya. Nah, ya. Dibandingkan tadi dua kompetitornya. Tapi ini kok, Mas. Tapi saingannya yang supply Emirates juga lagi ngubungin kami, tapi belum di tanda tangan. Jadi saya belum tahu apa-apa. Wah, siap. Kirain aja, Mas. Tapi kalau itu yang satunya deal, berarti semua flight yang keluar dari Mexico City yang ada halalnya, itu ada WNI di situ. Oh, ada WNI di situ. Wah, ada merah putih di situ ya. Ada merah putih di situ. Iya, ada merah putih. Siap. Nah, ini menarik tadi, masih merah putih. Sudah berapa tahun, Mas Fitrah, di Meksiko? 20 tahun ada. Terdampar, ya. Ya. Istri kan tadi orang Meksiko. Betul, ya? Ya. Berarti warga negara Meksiko atau jadi warga negara Indonesia tuh istri? Oh, kalau istri warga negara Meksiko. Oh, dan anak-anak, anak-anak yang double. Anak-anak double. Anak-anak. Nah, dan Mas Fitrah nggak ada keinginan berubah menjadi warga negara Meksiko nih? Ngobrol-ngobrol nih. Enggak, Mas. Udah 20 tahun. Dulu waktu dapat permanen residen ditawarin. Mau enggak jadi warga negara Meksiko? Tapi kan kalau kita jadi warga negara Meksiko, aku harus kehilangan paspor hijaunya. Enggak. Betul. Enggak mau. Biarin aja. Siap. Walaupun dan ribet, Mas. Ribet beneran. Masa di negara kecil kayak Guatemala, kayak Honduras, kita harus pakai visa negara paspor kita paspor hijau. Iya ke Guatemala kan ada klien kami beberapa klien ada 6-7 klien kami di Guatemala. Jadi ya kadang-kadang teman-teman auditor kadang-kadang saya. Dan ketika saya yang harus berangkat saya harus apply visa dulu, Mas. Nyebelin nggak? Tapi di balik nyebelinnya itu ada rasa kebanggaan pasti, Mas. Ini saya ini lakukan dong. Di Indonesia nih tetap nih, gitu kan ya? Iya dong. Siap. Ini kita ada jeda iklan dulu, Mas Fitrah. Ya. Kita akan lagi lebih detail khususnya mengenai tadi udah ngomongin pride-nya Indonesia, gimana caranya kita bawa produk Indonesia ke Meksiko atau ke pasar global lebih luas. Iya, monggo. Siap. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast mengenai ekspor yang menghadirkan ekspor di bidang ekspor, tidak hanya dari dalam negeri tetapi dari luar negeri juga. Dan acara ini bisa disaksikan di TV Desa, di channel kami, YouTube kami, Export Expert Indonesia, dan tentunya di aplikasi Android Export Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan diskusi santai kita, belajar kita lah dengan Mas Fitra nih. Mengenai potensi halal, terus bagaimana mengembangkan ekspor produk halal Indonesia khususnya. Jadi kita akan mencoba mengambil ilmunya beliau, di mana beliau sudah mengembangkan produk halal Meksiko ya, bisa dibilang seperti itu ya, Mas Fitra ya.
Nah, ini gimana caranya yang darah merah putihnya masih bergelora ini kita ingin bawa supaya produk Indonesia bisa seperti produk Meksiko menjadi salah satu pemain di produk halal di pasar global. Nah, ini Mas Fitra. Tadi Mas Fitra sudah sampaikan ada beberapa hal nih mengenai potensinya dan kemudian juga gimana bisnis ya, berarti ya dunia bisnis Meksiko melihat potensi global nih produk halal di pasar global. Kalau menurut Mas Fitra, Indonesia ini bagaimana, Mas Fitra, untuk ini? Oke, kalau halal berarti kita ngomongin terutama di bidang agro ya, bidang pertanian, ya, perkebunan, peternakan, seperti itu ya. Berarti rata-rata itu ya, bukan food process ya? Iya, food process juga, food process juga. Food process. Tapi sebagian juga besar yang tadi Mas Fitra sampaikan itu tetap yang daging, produk perikanan. Ya. Daging, produk perikanan, ingredient. Iya, seperti itu. Jadi kalau halal itu kan di bidang itu peternakan, pertanian, perkebunan, industri pun industrinya juga industri pangan. Ketika Mas bilang food process, berarti tetap industri pangan. Oke. Terus terang karena tadi saya bilang 20 tahun nggak di tanah air, saya begitu nggak begitu paham. Tapi yang saya lihat di sini, pemerintah tuh sangat bantu petaninya, peternaknya, segala macam. Ada berbagai macam subsidi, berbagai macam bantuan. Pemerintah federal Meksiko. Okay. Jangankan pemerintah federal Meksiko, pemerintah Amerika pun karena mereka melihat kami yang di Meksiko itu sebagai provider raw materialnya mereka, itu menganggap kami pun yang di Meksiko juga penting buat mereka. Kami dapat misalnya bantuan, kita kan ada project by project ya, jadi kita presentasi bla 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 gitu kan, ada ini produk ini yang harus kita galakkan dan segala. Ada pameran namanya Anuga di Jerman yang kami berangkat. Kemudian ada pameran namanya Gulfood ya, itu di Dubai minggu depan kami berangkat. Itu kami yang nyponsori USDA, Mas. Departemen Pertaniannya Amerika. Jadi saya bisa berangkat ke Jerman kemarin, saya bisa berangkat ke Dubai. Mereka kan fokus halal ya, Mas Fitra ya? Atau halal? Mereka jadi concern mereka juga? Iya, jadi concern mereka. Buktinya mereka ada, kalau ada pameran di Indonesia, mereka ikut. Nanti di Singapura ada Food and Hotel apa ya? September besok di Singapura kami juga ikut, kami juga berangkat. Terus GoFood itu kan Arab, Mas. Iya, iya. Buat masuk pasar halal di Middle East dan mereka ikut. Sebagai negara non muslim tapi mereka lihat bahwa ini pangsa pasarnya besar sekali dan kita harus masuk dan masuk mereka. Ya, dan ketika masuk ke situ harus sesuai syarat negara tersebut dan salah satunya halal ya, berarti menjadi concern-nya ya di situ ya. Iya, halal jadi concern mereka. Enggak usah Amerika lah, enggak usah dekat-dekat aja. Itu kan kita ngomongin yang produk pangan, peternakan, perikanan gitu kan. Iya. Itu satu. Nah, kalau kita ngomongin misalnya tourism. Oke, tourism. Tourism ada di sini namanya Cancun, La Paz, Baja California, Acapulco, itu mereka menghubungi kami, hotel-hotel itu menghubungi kami, tolong kasih kami orientasi untuk menerima tamu-tamu yang meminta agar hotel kami halal. Nah, tentu aku bilang sama mereka kan, hotel kalian nggak mungkin saya sertifikasi halal, karena di Meksiko, karena kalau hotel kalian halal, itu kalian harus tanya satu-satu tamu kalian nikah atau enggak. Kan nggak mungkin, Jadi saya bilang kayak gitu, mereka juga, ya, it's impossible, nggak mungkin. Ya udah, yang bisa saya tawarkan ke kamu, saya bisa sertifikasi dapur kamu, penyedia restoran kamu, restorannya, saya bisa sertifikasi halal. Tapi kalau hotelnya enggak, itu tetangga Meksiko yang mereka masih baru ya. Yang kalau udah pemain-pemain lama seperti Jepang, Korea itu mati-matian, Mas.
membuka turisme halal mereka, supaya ketika orang Indonesia datang ke Korea, datang ke Jepang, mereka udah nyaman dengan makanan halal, dengan bla 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 seperti itu. Lah, Indonesia harusnya juga bisa di turisme halal. Bali, Lombok atau manalah, itu yang saya dengar di medsos kurang begitu diterima di tanah air, yang katanya sok-sok Arab segala macam. Ya kalau mereka bawa duit, mereka bawa duit, Mas. Ketika mereka datang ke Cancun, mereka blok satu hotel satu minggu. Ya hotelnya kelimpungan. Nelfon ke kami, tolong carikan, tolong rekomendasikan kami gimana cara dapat makanan halal. Tolong rekomendasikan kami gimana caranya adequate apa di hotel kami biar mereka nyaman. Ya standar di Indonesia kan kasih araki blood, kasih apa kayak gitu-gitu lah. Seperti itu, Mas. Jadi potensi-potensi itu besar. Di tourism atau di pangan. Kalau misalnya pangan kita masih, setahu saya program Pak Presiden Jokowi masih 10-20 tahun lagi ya, kita masih mau import biar kita bisa mandiri pangan, mandiri daging sapi, segala macam, itu masih panjang. Paling nggak di tourism ya harusnya juga kasih pengertian lah. Jangan terlalu Islamofob teman-teman di tanah air. Karena potensi apa turis-turis dari negara-negara Arab, atau Malaysia itu juga besar dan itu harus diberdayakan. Korea aja yang non Muslim aja turisme halalnya digeber habis-habisan. Korea ya. Apa jenisnya Jepang, Eropa, Eropa aku kurang begitu paham. Amerika, Meksiko, Cancun yang turismenya sedemikian wow, udah mulai halal, mereka udah mulai concern bahwa mereka harus buka space untuk menerima tamu-tamu yang menginginkan kualitas halal di hotelnya, di tempat wisatanya, segala macam. Ya. Paling nggak makanan ya, betul. Ya, paling nggak di tamu-tamu makanan. Ya. Kalau tadi makanan, kalau yang ekspornya Meksiko, yang apalagi khususnya dari tempatnya Mas Fitra lah, kebanyakan apa nih Mas Fitra? Dan ke negara mana berarti? Eropa sama Amerika, Mas. Amerika. Eropa sama Amerika ya? Amerika. Oke, dan itu untuk Muslim di sana? Atau ya. Enggak sih? Iya, Muslim di sana. Biasanya kadang-kadang malah halal itu kan certificate of conformity ya. Jadi kliennya harus nyaman menerimanya. Jadi bayar-bayar RPH ini biasanya mereka datang ke RPH terus RPH-nya menghubungin kami, tolong dong kirim orang dari rumah sertifikasi halal kamu untuk nemenin bayar kami, karena bayar itu biasanya kamu siapa, kamu Muslim atau enggak, standar halal yang kamu pakai apa, terus kamu Muslimnya apa, sekolah di mana. Gitu. Nah kalau ini tadi berarti kan yang sertifikasi Mas Fitra ya, perusahaannya Mas Fitra ya, untuk diekspor ke Eropa dan Amerika yang paling besarnya tadi itu. Kalau kita bicara produk Indonesia, Mas Fitra, berarti kan tadi kembali lagi sertifikasi halal kan keterterimaan ya. Berarti Mas Fitra bisa sertifikasi produk di Indonesia untuk masuk ke pasar Amerika dan Eropa, betul? Enggak perlu, Mas. Enggak perlu. Indonesia kan udah ada MOE yang sangat dikjaya dan sangat kuat. Tapi kan kepercayaan konsumen nih Mas Fitra kalau halal. Kalau mereka belum nyaman dengan kita, dengan MUI kita. Loh, tapi kan di Indonesia badan sertifikasi halal yang diotorisasi oleh pemerintah Indonesia siapa? MUI kan. Jadi mereka akan, misalnya mereka masalah konformiti halal, mereka biasanya dan bisa juga mereka kirim orang ke Indonesia untuk melihat secara langsung gimana kualitasnya, gimana proses produksinya, apakah sesuai dengan standar yang mereka pakai atau enggak. Biasanya seperti itu aja, Mas. Oke. Tapi tetap konsumen kan yang bermain kan ya di sini ya, maksudnya konsumen adalah raja lah, gitu kan ya kuncinya. Buyer adalah raja. Jadi mereka yang walaupun ada error apa gitu kan, tapi karena bayarnya percaya sama tim kami misalnya, betul. Kalau si ini kita percaya, udah nanti aja.
seperti itu. Dan itu sering kali terjadi, sering kali terjadi. Karena kan di namanya juga bisnis kan ada saingan, terus ada yang Betul. saingannya yang kadang-kadang mainnya nggak begitu indah. Jadi ya begitulah. Ya, jadi tadi kenapa tadi saya sampaikan bisa disertifikasi itu mungkin dalam artian Mas Fitra paham di Eropa Amerika itu seperti apa prosesnya ya, mungkin tadi bisa disampaikan pemainnya karena kan percayaan nih tadi bisnis ini juga kan. Itu. Jadi dalam artian kita memang ingin sertifikasi Indonesia itu diakui di seluruh dunia. Jadi bahkan bayangan besar ke kita, bahkan SNI standar nasional Indonesia kalau menjadi standar nasional yang diakui di luar negeri kan berarti kita tinggal menyesuaikan standar itu bisa dijual atau memang dipahami di luar negeri. Tapi itu butuh proses ya, Mas Fitra ya. Termasuk yang halal ini tadi, kembali lagi kenyamanan orang juga. Karena seperti yang disampaikan, di Meksiko aja ada tiga. Terus tadi di Australia ada lima. Di Indonesia ya memang ada satu. Tetapi yang satu itu gimana caranya meyakinkan tadi pasar di Amerika, pasar di Eropa. Itu yang menjadi PR kita sebetulnya. Jadi kita di sini yang belajar tuh kalau tadi memang harusnya bisa langsung diakui ya why not gitu loh. Ada bisa kurang diakui ya. Bisa langsung diakui Mas karena Amerika, Eropa mereka nggak punya otoritas halal seperti MUI, MUIS di Singapura, seperti JAKIM di Malaysia, seperti MOIAT di Emirat Arab atau SFDA di Saudi Arabia misalnya. Di apa Amerika, Kanada atau Eropa mereka nggak punya itu. Jadi benar-benar yang nentuin itu buyer-nya, konsumennya. Dia oke dengan standar halal ini, ya udah oke. Ambil, harganya oke, ambil. Seperti itu. Berarti biar oke gimana nih? Kita berarti bicaranya lebih ke bisnis ya, Mas? Kita, harga, ya? Mas. Harga kualitas, ya? Ya. Misalnya ini yang benar-benar lagi kami dorong. Itu daging domba dan daging kambing. Karena daging sapi di Meksiko sudah lumayan kuat dan mandiri dan besar di sini di Meksiko. Tapi daging dombanya masih awal-awal, daging apa kambingnya masih awal-awal. Jadi kami berusaha dorong petani-petani di sini untuk memperbaiki kualitas mereka, mendapatkan standar-standar dan otorisasi dari USDA Amerika misalnya untuk biar mereka bisa kirim barang ke sana selamat. Kita lagi dorong itu Mas. Untuk dombanya kita udah dapat, ya oke, bagus semua. Di kambingnya akan aku sisi satu RPH nanti di utara lagi kita perlu. Oke. Jadi prinsip-prinsip kuantitas, kualitas, kontinuitas itu tetap berlaku ya, walaupun halal tapi kalau itu tidak ada ya nggak bisa juga ya berarti ya Mas. Benar. Fitra. Benar. Iya Mas. Iya. Oke. Lagian kan kalau gini kan biasanya mereka nggak cuma beli sekali aja. Mereka pinginnya kontrak 2 tahun, 5 tahun seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, wah menarik nih. Berarti kan memang selain halal ada hal-hal lain yang harus diperhatikan juga kan, Mas Fitra. Tadi utamanya itu tadi kalau faktor kesehatan. Sekarang apalagi kondisi COVID nih. Kesehatan menjadi yang utama. Ngomong-ngomong COVID nih Mas. Di Meksiko bagaimana kondisinya Mas Fitra? Ini kuning, bendera kuning. Bendera kuning itu kalau di Indonesia mungkin PPKM 2 mungkin. Kan ada hijau, kuning, merah. Narah atau apa? Oranye, merah. Oke. Okay. Tapi kuning, memang, tapi kondisi di situ bagaimana? Apakah banyak yang work from home atau banyak yang work from home? Ya kebetulan aja saya karena tinggalnya dekat cuma jalan kaki 5-10 menit. Jadi ini masih di kantor. Siap. Jadi kondisi memang hampir sama ya di seluruh dunia kalau terkait COVID ya. Cuma ya. Meksiko termasuk negara yang sudah menganggap COVID itu sebagai flu biasa. Jadi memang kayak dilepas gitu. Oke. Yang penting program vaksinasi mereka kuat. Kuat. Dan saya lihat juga berita di beberapa negara Eropa pun juga bahkan ya sudah masker tidak menjadi kewajiban lagi. Jadi kayaknya sudah merasa ya kita harus hidup bersama dengan kondisi ini. Iya. Tapi kalau masker di Meksiko masih wajib. Masih ya. Masih wajib. Betul. Ya itu intinya salah satu bentuk kita untuk menjaga kan ya, salah satu bentuk ikhtiar kita ya Mas Fitra ya. Untuk
masih seperti ini. Tapi kan kembali lagi, kalau bicara halal, bicara produk makanan, itu kebutuhan sehari-hari. Jadi mau kondisinya apapun juga ya tetap tetap dicari gitu. Itu salah satu produk yang survive lah selamanya lah. Alhamdulillah. Gitu. Nah, kita jadi ingin mengetahui ini, kita nggak terasa hampir satu jam ganggu waktunya Mas Fitra. Oh, apa-apa. Siap. Dan Mas Fitra ini saya belum kenal, belum terlalu lama, baru kemarin sebenarnya ya Mas Fitra ya, kita kenal baru kemarin. Tapi saya lihat backgroundnya Mas Fitra, saya lihat di YouTube-nya sudah berapa lama di sana, dan ternyata kita sama-sama satu alma mater. Saya juga di Kagama juga, Mas Fitra, kita sama-sama orang belajar tempat yang sama, dan kita punya concern yang sama nih sebetulnya. Saya rasa dengan Mas Fitra, kami ingin melihat Mas Fitra yang lain di seluruh dunia. Jadi saya bukan siapa-siapa, Mas. Enggak, jangan. Gini, Mas Fitra. Yang kalau ngomong bukan siapa-siapa tuh, kami merasa tuh belajarnya seperti ini. Kita ingin, karena gini, saya pernah di Australia 3 tahun di sana selaku kepala IT di sana. Saya lihat Vietnam, Thailand. Mereka kuat tuh karena apa awalnya? Karena diasporanya, Mas. Jadi saya nggak tahu di Mexico seperti apa, tapi kelihatannya di beberapa negara salah satu yang membuat nama suatu negara, produk suatu negara lebih cepat dikenal tuh melalui diasporanya. Makanya kita bangga, kita senang sekali Mas Fitra ada di sana, dan juga tentunya masih tetap mau mendorong bagaimana Indonesia bisa keluar juga menjadi salah satu pemain di pasar global ini. Begitu Mas Fitra. Itu jadinya. Banyak begitu Mas Fitra. Mohon doanya selalu. Mohon doanya selalu. Iya. Siap. Niat kami memang seperti itu. Ya, semuanya buat tanah air lah. Semuanya buat tanah air. Siap. Nah, ini mungkin pesan lah. Kalau bukan pesan ya. Kalau tadi Mas Fitra nggak ngomong pengen dianggap bukan siapa-siapa, kita ingin menjadi mendengarkan penyemangat lah ini Mas Fitra, karena tadi saya sampaikan ini acara ini, podcast ini untuk memberikan informasi, memberikan potensi mengenai ekspor, tetapi lebih utamanya memberikan motivasi atau penyemangat terkait ekspor, bahwa produk Indonesia itu bisa dan harus bersaing di pasar global. Nah, ini kita ingin mendengarkan dari salah satu diaspora kita yang di luar negeri, sudah 20 tahun di luar negeri, mungkin ada keresahan juga melihat Indonesia ini suatu negara yang besar, khususnya kalau Muslim ternyata masih belum bisa bersaing. Nah, mungkin ada pesan-pesan kepada kita, mungkin kepada saya khususnya, saya di sini juga bisa mewakili pemerintah nih, saya di Kementerian Perdagangan, Mas Fitra, gimana caranya kita bisa mendengarkan masukan dari salah satu, kalau saya bilang duta Indonesia yang benar-benar itu adalah diaspora. Kita ingin mendengarkan dari duta Indonesia ini gimana caranya Indonesia bisa menjadi pemain atau mungkin malah pemenang di pasar global, Mas Fitra. Monggo Mas Fitra, silakan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Mas. Tapi yang saya lihat di tanah air kecenderungan saat ini, tapi saya cuma lihatnya kan di sosmed, jadi saya juga nggak begitu nggak bisa dibilang kalau saya tahu juga. Tapi yang saya lihat itu yang kita kurang itu doktrinisasi ke adik-adik kita tentang Indonesia, kasih pengertian ke adik-adik kita tentang Indonesia, apa itu Indonesia, bagaimana itu Indonesia, dan betapa kayanya Indonesia, itu yang kurang. Sehingga ketika ada budaya lain masuk, kita langsung absorb dan kita langsung tiru. Itu yang sekarang kita lihat betapa hebatnya Korea itu nggak punya apa-apa, Mas. Nggak punya apa-apa, tapi karena mereka visi mereka panjang dan mereka disiplin untuk nanti habis ini, ya. Jadi bisa sampai sekarang ini yang mendunia. Di Meksiko sekarang bukan bahasa Spanyol sama bahasa Inggris. Di beberapa bandara itu bahasa Spanyol sama bahasa Korea. Kenapa bahasa Korea? Jadi betapa hebatnya mereka. Nah, apakah Indonesia bisa seperti itu? Tentu bisa seperti itu. Tergantung gimana kita doktrinisasi ke adik-adik kita, dan tergantung kita gimana kita memahami apa itu Indonesia. Kalau kita tahu apa itu Indonesia, kita paham apa itu Indonesia dan betapa besarnya Indonesia, kita otomatis kok akan cinta, akan
rasa bela tanah air, rasa nasionalisme itu akan di atas semuanya. Walaupun misalnya kami ada beberapa perbedaan dengan penguasa Indonesia di sini, itu nggak jadi ah gara-gara gini aku pindah warga negara, ah malas banget kan, enggak, karena itu beyond, itu di luar, itu kecintaan saya atas tanah air itu di luar ya, itu yang seperti itu. Karena apa? Karena oke lah mungkin kita masih seperti ini, tapi kita bisa yang seperti itu yang kita harapkan. Potensi Indonesia demikian besar, itu program pemerintah yang katanya akan impor anakan sapi 2 juta anakan sapi itu bagus kalau bisa terlaksana dan untuk ketahanan pangan kita. Nah, konsep-konsep ketahanan pangan ini yang kurang, ketahanan pangan karena kita halal ya, kita ngomongin pangan. Ketahanan pangan ini yang kita kurang begitu geget lah, yang harusnya kita Qatar itu sampai nyewa tanah di Argentina buat mereka panen diambil ke sana. Kuwait, Qatar, Emirat Arab itu nyewa tanah di Chiapas di selatan Meksiko. Jadi mereka panen langsung barangnya dikirim ke sana. Seperti itu mah di negara bagian Jalisco segala macam. Mereka nyewa tanah karena apa? Mereka nggak punya tanah. Indonesia kita punya semuanya, Mas. Kita punya semuanya dan betapa kita mudah sekali dibodoh-bodohin sama orang-orang yang bukan orang Indonesia itu. Jadi harusnya nggak seperti itu. Saya kebetulan nggak begitu pintar, jadi nggak. Ini harusnya gini, harusnya. Tapi yang saya lihat di Meksiko itu yang dari sisi pemerintahnya kita subsidi sama bantuan sama kursus, di kursus ini, di kursus ini, itu segala macam. Bener-bener saya lihat dengan mata kepala saya sendiri betapa mereka itu sangat bantu petaninya. Kalau kelihatan masih miskin segala macam, bayar saja. Kalau nggak dibantu pemerintah semakin drop lagi. Karena apa? Karena mereka tanah Meksiko nggak tersubur tanah di tanah air. Indonesia itu apalagi perikanan, saya juga nggak paham kan. Visi-visinya Bu Susi segala macam itu bagus. Cuma karena nggak ada dokumentasi pendidikan segala macam yang bisa membangkitkan nasionalisme, bisa membangkitkan rasa kecintaan ke tanah air, itu yang susah. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ini yang paling susah, Mas. Yang ketiga, jangan berusaha untuk gak nyakitin orang. Itu yang paling susah. Oke. Okay. Maksudnya jangan korupsi, maksudnya. Itulah. Siap. Gitu, Mas. Aku gak tahu harus ngomong apa. Itu yang seperti tadi, yang dilakukan Mas Fitra itu lebih dari yang diomongkan, Mas Fitra. Jadi tadi Mas Fitra sudah sampaikan, ada beberapa hal, salah satunya yang mungkin yang paling utama itu adalah cinta tanah air kan ya, Mas Fitra ya. Kalau kita udah dasarnya itu, kita bisa mengenyampingkan apapun itu kan. Memang kalau memang ada lagi nggak suka dengan ini, nggak suka dengan itu, diintimidasi atau di anak tirikan. Tapi kalau kita udah cinta tanah air, itu yang membuat kita bisa ya bangga, terus akhirnya secara tidak langsung juga mempromosikan produk Indonesia. Bahkan tadi kecil yang dilakukan Mas Fitra dengan tidak menghilangkan paspor hijaunya, bahkan yang harus mungkin ke kota sebelah lah atau ke negara sebelah yang itu bahkan nggak perlu pakai visa, mau repot-repot pakai visa, itu salah satu bentuk cinta tanah air. Dan cinta tanah air itu kenapa? Bukan semata-mata asal cinta saja, tapi karena sebenarnya Indonesia adalah negara yang besar dengan potensi sumber daya manusia yang besar dan tentunya sumber daya alam yang luar biasa besarnya. Begitu kan ya, Mas Fitra ya. Yeah. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, matur nuwun kepada Mas Fitra atas ilmunya, atas pencerahannya, atas silaturahminya, Mas. Saya sampaikan silaturahminya karena seperti kita tahu silaturahmi itu kan membuka pintu rezeki yang lebih besar lagi. Dan tadi sudah saya sampaikan, kita ada program Global Halal Hub. Kita ingin nanti, saya ingin berteman, mencari relasi networking dengan teman-teman halal yang di luar negeri, semuanya global ini. Salah satunya tentu kita akan mendorong atau utamakan teman-teman kita juga, diaspora kita, Mas Fitra salah satunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Mas Fitra. Terima kasih, Mas. Mohon doanya selalu buat teman-teman semua. Mohon doanya selalu. Siap, kita akan terus komunikasi dan tentunya tetap semangat, tetap jaga kesehatan Mas Fitra dan sami-sami. Salam ekspor. Salam ekspor.